Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam seni budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, terkadang kita ini membutuhkan yang namanya refreshing atau pola pikir kita agar tidak terasa jenuh, tidak boring. Maka kita memerlukan aktivitas yang biasanya kita tidak pernah lakukan, seperti traveling, olahraga dan lain sebagainya, dan perjalanan atau yang kita anggap membuat pemikiran kita menjadi positif dan jernih kembali. Salah satunya adalah melakukan perjalanan atau traveling. Sebagian besar orang menggunakan metode ini untuk membuat pikirannya menjadi lebih fresh dan segar. Dan kali ini saya berada di perjalanan menuju kota Surabaya. Oke teman-teman, bagi yang berada di daerah kawasan Surabaya, tepatnya di Kecamatan Waru di Kabupaten Sidoarjo, mungkin bisa bersharing pengalaman atau bertukar pikiran tentang bagaimana sih caranya mengembangkan ilmu per-youtuban atau ilmu algoritma mesin YouTube. Oke teman-teman, jangan pernah putus asa untuk selalu berkarya dan tetaplah semangat. Semangat itu harus, pesimis itu jangan pernah kita lakukan, karena pesimis itu akan membuat kita menjadi lebih down atau tidak bersemangat lagi untuk melakukan aktivitas ataupun mengembangkan YouTube channel kita. Jangan pernah sampai kita melakukan hal demikian, karena ini bisa menghambat pertumbuhan channel YouTube kita. Tetaplah optimis, jangan pernah putus asa.